Oke guys, kembali bersama saya Tank Bali. Hari ini kita mencoba hero yang baru, Julian. Oke, kalian sudah dengar. Itu dia di Fighter Magi Julian, Kalian bisa mendapatkan kayak simbol apa namanya itu? Feather, bulu itu pada saat event 515, sehingga kalian bisa tukarkan itu untuk mendapatkan hero Julian. Hero Julian ini adalah fighter magi. Dia adalah anak dari seorang Teris lah. But anyway, kita coba aja yuk lawan versus AI. Semoga kita dapat langsung di pakai. Kita harus seperti guys. Jadi kita masuk, kita langsung request Hero Julian, oke? Julian, Julian, where are you? There you go. Kita dapat. So, saya pakai M-Link Fighter. Saya rasa pakai Assassin lebih bagus sih. Karena build-nya build-nya build Magi. And I think ini dia lebih bagus deh. Kita coba pakai yang ini ya guys. Flickers, dianjurkannya flicker. Kita ikutin aja guys. Jadi Julian ini hero yang tidak mempunyai ulti. Ultinya dia itu antara tidak mempunyai ulti atau mempunyai ulti yang sangat banyak. Jadi dia itu gini, skill 1, skill 2, skill 3 itu bisa menjadi ulti. Karena kayak misalnya, sorry, karena kayak seperti skill 3 itu bisa menjadi ulti, akan menjadi ulti jika skill 1 dan skill 2 sudah dipakai. Begitupun skill 1, skill 2 dan skill 3 dipakai, skill 1 akan menjadi ulti. Begitu juga dengan skill 2, skill 3 dan skill 1 dipakai, skill 2 otomatis menjadi ulti gitu. Singkat cerita, kita pakai main aja guys ya. Di sana kalian bisa lihat langsung skillsnya sih. Bagi saya bagus, bagus. Dan damage kita coba sekarang. Saya sekilas melihat kemarin di Advanced Server itu. Jadi ini kalian itu masuk kalian udah bisa dapat. Kalau saya ambil skill 3 dulu. Dia masuk golongan magi. Angelanya harusnya roaming nih guys. Kita gocek aja guys. Ya, lambat. Jadi kalau hero lain kalian harus menunggu sampai level 4 kan untuk bisa dapatkan ulti. Kalau ini enggak. Itu kerennya, men. Ini lu udah level 3 aja lu udah bisa ulti. Tuh lihat lo, langsung ulti. Ultinya. Keren kan? Oh iya deh, 1, 2, maju ulti. Tuh ulti skill 3. Mau lihat ulti skill 2? Weiss. Oke, 3, 1, 2. Balik. Salah, sorry. Ulang. 3, 1, 1. Dia kayak panah gitu guys. Melihat skill satunya ulti. Oh ya, 3. Salah. Skill 1 ya, skill 1. Ini 3.
dua, satu. Tuh. Jadi dia pisau atau rantai dari ceritanya sih rantai ya. Kalau saya sih paling suka skill 3-nya keren. Keren cuy, gue sih demen banget. 1, 2, 3. Oh bisa, lu bisa rush gitu dia, betul. 1, 2, 3. Oh enggak. Berani muncul lo, Allah berani muncul Jack. Oh kayaknya amannya main di 2-1-3 deh. 2-1-3. Dari sini 2-1-3. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Disesuaikan aja guys, sesuaikan dengan kebutuhan. Disesuaikan dengan kebutuhan. Oh, kita mau coba damage ya selain ya. Satu, dua, tiga. Oke, pelan-pelan aja guys. 3, 1, 2. Gaskan bro, untuk hancurin turret, yuk bisa gak? Damage cepatnya kurang ya, kecepatan dia kurang. Nah sekarang mau stop. Oke, lu 1, 2, 3. Keren. Oh buat ngobrol. Buat ngobrol nana bagus nih. 1, 2, 3. Terus flicker. Pas dah. 3, 3, 1. Dan penggunaan mana dia gak terlalu banyak guys. Keren nih. Jadi tadi kita gak ada pulang loh. Oke. 1, 2, 3. Jadi punya efek kayak Hayabusa ya, jadi pada saat maju nggak kemakan turret ya. 1, 2, 3. Cuman dia kecepatan kurang, kayaknya pakai Inspire lebih bagus ya.
Inspire lebih bagus ini. Inspire lebih bagus kayak ini. Inspire Julian, Inspire. Godlike. Satu, dua, tiga. Satu, tiga, dua. Satu, tiga, dua. Dua, satu, tiga. Satu, dua, tiga. Cek dulu durabilitas sama turret ya. Oke, per hit dia satu kotak berarti. Tergantung level sih. Mungkin buat level 11 ya, per hit satu kotak. Damage ground build-nya sudah jadi 4. Oke. Oke, guys. This hero is good. Bagus, bagus. Alternatively untuk main fighter. Nah, serangan jarak jauh dia punya skill 1. Untuk nguber atau melarikan diri skill 2. Keren juga sih. Skill 2 nya gak terlalu ngabisin ini. Oh, terus skill 1. Boom. Satu, dua, tiga. Tiga. Ayah, dia melarikan diri. Okay, nice, Julian. Julian is a good hero. Okay, satu, dua, tiga. Okay, kena lu. Okay. Ih, kena lu. Wow, kena semua lagi. Kena semua, guys. Satu, tiga, dua. Gas dah. Gas sudah, bro. Oke, guys. And Julian is a good hero. Damage-nya bagus. Skill-nya lengkap. Skill ultinya. Semua skill bisa dijadikan ulti. Itu bagusnya. Oke, guys. Anyway. Jadi level 3 kalian udah bisa mempunyai ulti, build masih kita otak-atik lah, itu harus nggak bisa kita pakai build yang itu, kayaknya full mage damage kayaknya lebih asik sih. Anyway guys, terima kasih udah support kita selalu, ingat LKS, like, comment, and share, and thanks for watching, sampai ketemu lagi, thank you.